Good people, Gunung Api Gamalama di Ternate Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan kegempaan. Warga sekitar diminta waspada, termasuk bahaya akan ancaman banjir lahar. Gunung Api Gamalama di Ternate, Maluku Utara, dua hari terakhir mengalami peningkatan kegempaan. Dari data yang terekam di Pos Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana, Gunung Gamalama terus mengeluarkan asap putih tebal dengan ketinggian mencapai hingga 100 meter. Alat perekam kegempaan juga mencatat, sejak Rabu, Gunung Gamalama mengalami embusan sebanyak 117 kali dengan lama durasi sekitar 17 detik. Selain itu, juga terjadi hembusan asap di kawah bagian barat yang mengarah ke wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Gunung dengan tinggi 1.715 meter dari permukaan laut ini kini berstatus waspada level 2. Pihak pos pemantau meminta masyarakat di sekitar gunung dan wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 1,5 km dari kawah puncak Gamalama. Dari pukul 18 di jam 6 sorean waktu Indonesia Timur, Gamalama mengalami peningkatan kegempaan, terutama di permukaan hembusannya. Kemarin sampai terjadi sekitar 100 lebih kejadian untuk kegempaan, terus terjadi juga kegempaan vulkaniknya. Itu mengindikasikan bahwa ada aktivitas dari magmanya di dalam tubuh Gunung Api Gamalama. Pada musim hujan, masyarakat yang tinggal di arah aliran sungai yang berhulu di kawasan puncak Gamalama diminta untuk waspada terhadap potensi ancaman berupa aliran lahar. Bahtiar Hualmual melaporkan untuk NET.